bulan Agustus merupakan bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas Sukasari bekerjasama dengan Kecamatan Tangerang dan instansi pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Nahdlatul Athfal mengadakan gebiar BIAN pada hari ini Senin 22 Agustus tahun 2022. Kegiatan yang digelar di Gor Adimiyati Tangerang ini merupakan sederet rangkaian program yang dilakukan untuk mengejar capaian BIAN di Kota Tangerang, khususnya di wilayah Puskesmas Sukasari. Ya, hari ini Puskesmas Sukasari mengadakan BIAN-nya tuh BIAN gebiar gitu untuk semua TK, PAUD, kelompok bermain atau RA di wilayah kerja Puskesmas Sukasari. Nah, kita kan ada 4 kelurahan. Nah, jadi kita mengundang semua sekolah yang usianya kurang dari 59 bulan untuk kita undang ke acara BIAN pada hari ini. Adapun jumlah sasaran gebiar BIAN kali ini sebanyak 252 orang yang berasal dari 30 sekolah TK, PAUD atau RA di wilayah Puskesmas Sukasari. Hari ini tuh ada 30 TK yang kami undang dengan sasarannya 252 anak, namun yang baru datang baru 132 anak sampai jam sekarang. Kita masih tunggu sampai jam 12. Kenapa mereka kita kumpulkan semua hari ini? Karena mereka sebelumnya itu bukannya tidak mau datang, cuman mungkin pemahaman mereka yang masih belum sampai. Sehingga kemarin tuh Sabtu kemarin kita mengadakan Zoom dengan orang tua murid dan narasumber dari spesialis anak rumah sakit dan Mogot, sehingga alhamdulillah hari ini lumayan yang datang jadi banyak gitu, karena mereka paham apa manfaat dari BIAN itu. Alhamdulillah antusiasnya lumayan dibanding kalau kemudian kita harus menyisir satu persatu ke sekolah-sekolah atau ke posyandu, itu relatif capaiannya masih cukup rendah dan kami sangat sadar dengan segala keterbatasan khususnya personil. Karena kan ini bicara kaitan dengan target, bicara dengan angka ya. Ya, ini perlu menjadi perhatian kami untuk bisa dilakukan percepatan. Mengingat batas akhir dari BIAN ini sementara dipatok waktunya tanggal 14 September. Sehingga perlu upaya lebih khususnya untuk yang di lingkup Kecamatan Tangerang, mengingat mobilitas penduduk terutama yang menjadi kendala yang cukup meresahkan juga khususnya rekan-rekan tenaga kesehatan untuk mencapai target yang memang ditargetkan. Diketahui sebelumnya, Puskesmas Sukasari juga telah melaksanakan pelayanan door-to-door dan juga membuka gerai layanan vaksinasi di Puskesmas dan Posyandu. Selain di wilayah Puskesmas Sukasari, pelayanan BIAN juga terus dilaksanakan di seluruh Puskesmas sekota Tangerang. Ayo, kunjungi pos layanan BIAN terdekat untuk mendapatkan imunisasi lengkap dan tambahan. Ingat, masih ada imunisasi tambahan yang dibutuhkan untuk tubuh si kecil.